Assalamualaikum para kecomania. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian di hari Sabtu ini, tanggal 26 Agustus ini ya kan kawan, kurang lebih ini jam 2 siang. Kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Berjumpa lagi dengan saya Jampul Kicau. Dan untuk kesempatan video kali ini, saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Nah, untuk kesempatan video kali ini mas, saya akan mencoba mampir kembali ke kiosnya Kang Roni ya kan kawan. Yuk kita langsung saja menuju kiosnya Kang Roni. Karena untuk letak kios Kang Roni ini ada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya ada di lantai dasar gedung paling belakang kan kawan. Kita lurus saja kalau dari parkiran motor untuk menuju kiosnya Kang Roni. Ada pilihan burung apa saja ya kan kawan untuk hari ini di kiosnya Kang Roni ini. Biasanya untuk burung-burung kecil yang tersedia di sini ataupun burung-burung masteran. Dan inilah dia ya untuk Kang Roninya. Selamat siang, gimana mas? Gimana kabarnya, sehat bos? Alhamdulillah wasyukurillah. Alhamdulillah wasyukurillah nih. Hari ini tanggal merah ini kita gaskan tiap hari ini. Emang ini tanggal merah? Iyalah kan Sabtu Minggu. Oh Sabtu Minggu ya. Oke. Ini kan hari Sabtu Kang Roni ya. Ini kurang lebihnya jam 2 siang nih. Ada pilihan burung apa saja untuk hari ini Kang Roni? Pagi-pagi datang burung bordil mas. Tapi stok banyak banget. Dari yang kecil, yang sedang, yang gede datang datang. Ada pilihannya ya. Burung gede, burung kecil, burung sedang ada pilihan. Oke. Okay. Kalau info besok pagi, hah? Datang burung tipo, serindir, kasu-kasu pala merah, ciwa, ciblek, cigun, sama perenja. Itu untuk hari besok, hari Minggu ya. Nah, mulai dari burung serindir, cisau, ciblek, ciwa, perenjak bawah, perenjak atas, terus sama ciblek ya. Sama cigul, cipau ya, jalak kebo juga datang untuk hari besok. Oke. Gelatik batu juga datang. Gelatik batu juga datang besok ya. Untuk hari Minggunya. Jaskan terus tiap hari mas. Oke. Okay. Nah Kang Ron, sebelum saya update harga burung, saya mau nanya-nanya dulu nih. Boleh, untuk pengiriman ataupun pemesanan? Untuk wilayah Jabodetabek kita bisa COD mas. Oke, okay, Jabodetabek bisa COD ya. Kita, sebelum kita kirim, kita videoin dulu. Bagus, tidak cacat, no minus, pokoknya nih. Kita videoin sebelum dikirim. Nah, kalau cocok, harga cocok. Sama kurir sama gripnya, ya bisa nganter. Oke. Okay. Nah, selain untuk yang tidak bisa merapat kemari, selain bisa melalui WA, apakah ada toko online? Ada juga ini di toko burung Bang Roni Pramuka. Toko burung Roni Pramuka ya. Bang Roni Pramuka aja lah. Bang Sopi Roni. Ya, itu ya. Oke, di aplikasi Oren ya. Aplikasi Oren namanya Roni Pramuka. Bang Roni Pramuka juga. Sama Roni. Kayak di sini juga sama. Oh sama ya, kios Kang Roni aja. Pokoknya di toko online-nya juga kan kawan tersedia. Terus kalau untuk tukar tambah Kang Roni? Pertama yang penting kita cocok aja lah nambahnya. Cocok dan nambahnya. Barangnya dilihat dulu lah. Oke. Okay. Ya bagus apa enggaknya, cocok nambahnya, baru kita. Kalau ingin para kecomannya yang sudah bosan punya burung di rumah, misalkan burung-burung masteran, ingin sama-sama dijual kemari nggak apa-apa? Bawa dulu. Bawa dulu ya. Di sini kita tahu dulu barangnya apa. Oh ya. Bagus, oke okay, kita. Kalau cocok ya, apa? Mau dijual boleh ya, oke. Okay. Kalau begitu mah Karon, ah iya untuk ongkos kirim ditanggung siapa Karon? Ya pembeli lah. Oh deh pembeli ya. Untuk luar Jabodetabek ya kita transfer dulu. Kalau untuk luar Jabodetabek transfer dulu wajib pembeli itu ya. Sebelum kita kirim juga kita nggak videoin juga mas. Kita lihatin ke pembeli. Nih mah barangnya bagus, no minus, cakep, mulus, nggak ada yang cacat, barang gemuk. Itu baru kita jaru cocok, dan kita bapak suruh transfer baru kita kirim masuk ya. Oke, oke, pastinya dijamin amanah Kang Ron ya. Pokoknya. Oke, kalau begitu mas saya mohon izin pantau burungnya saja Kang Ron. Oke, yuk kan kawan kita langsung saja pantau pilihan burung yang tersedia pada kesempatan hari ini di kiosnya Kang Ron ini. Ada pilihan burung-burung apa saja. Namun seperti biasa kan kawan, untuk kalian yang belum subscribe channel saya mohon bantu subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Untuk pantauan pertama kan kawan, buat kalian nih yang lagi nyari burung cililin hitam Soto Garut. Ini ada berapa ekor pilihannya kawan? Tinggal satu ekor saja kan kawan yang masih bahan tentu pilihan burung cililin hitam ini. Seperti ini kan kawan pilihan burung cililin hitam yang masih banyak, burung sehat.
mulus, tidak ada kekurangannya kan kawan, ada ekor semua tuh. Wah, dipantatin saya seperti ini. Harga berapa kan? Untuk kasih 31,5 aja. Oke, untuk harga cukup dibanderol dengan harga 650.000 saja dari jenis burung cililin hitam ini. Ini jarang tersedia ya kawan ya. Ini udah lama susah. Udah agak susah untuk nemuin burung cililin hitam ini. Oke, dan di sebelahnya ada pilihan burung ledekan biru kan kawan. Tentunya juga yang masih bahan. Banyak ya, bawah-bawah juga. Banyak ya. Kalau untuk burung ledekan biru mah banyak. Seperti ini ledekan biru pilihan jantan tentunya. Ada yang mulus, ada yang bondol, belum makan per total dari jenis burung pemakan serangga. Berapa harganya Karen? Yang mulus 85 ya, bondol 5. Oke, kalau yang mulus cukup dibanderol dengan harga 85.000. Dan kalau yang bondol berapa tadi teh? 65.000 saja dari jenis burung ledekan biru ini. Bimoli jantan stoknya juga tersedia seperti ini kan kawan, pilihan burung bimoli jantan yang masih bahannya. 200 aja. Oke, untuk harga itu dia kan kawan, cukup dibanderol dengan harga 200.000 saja. Nah, ini terpantau sudah ngeriwik mulu nih dari jenis burung opior jambulnya. Pasti jantan itu Mas. Ini pasti jantan ya. Karena juga tadi saya perhatikan lagi ngobrol sama Kang Roni, ini burungnya ngeriwik mulu. Untuk burung opior jambul ini satokannya ada satu ekor. Berapa Kang Ron? Udah murah aja 150 lah. Untuk harga itu dia kan kawan, cukup diangkat 150.000 saja. Burung jadi tapi harga bahan itu. Ini burung jadi harga bahan aja ya. Oke, seperti itu kan kawan. Terus pleci mana ini Kang Ron? Ori Garut. Garut ini. Pleci Jawa Barat ya, Garut kan kawan. Stoknya ada 2 ekor ya. Nah, seperti ini kan kawan, pilihan burung pleci Jawa Baratnya ataupun pleci biasa terkenalnya Garut ya kan kawan. Jawa Barat itu bisa dari Bandung, bisa dari Cianjur, ataupun dari Tasik. Lingkupnya sama ya, kebanyakan bilangnya pleci Garut. Karena emang postur dan segi bunyinya sama, kualitas burungnya. Yang masih bahan. Berapa harganya? 60. Untuk harga per ekor itu dia kan kawan, cukup di angka 150.000 saja. Nah, di bawahnya ada juga pilihan burung jenggot nih kan kawan, jenggot mini. Tentu yang masih bahan dari jenis burung jenggot mini ini. Oh, ada juga nih kicau mania yang lagi milih burung pentet matahari. Nah, jadi untuk kalian yang beli burung mas seperti ini kan kawan, dilihat dari kakinya, mata aman, gemuk. Nah, badan juga gemuk ya. Oke, jadi Solbrot ya. Jadi bapaknya nih yang beli nih. Pak buat masteran apa buat apa nih, Pak nih? Buat masteran. Oh, buat masteran. Jadi di rumah punya burung ocehan apa aja nih, Pak nih? Wah, lumayan ada lah. Ada ya. Mungkin kalau biasanya ocehan mah kayak hijau, kacer atau murai biasa, Pak ya. Oke, ini buat masteran murai berarti Pak. Iya, oke, iya. Terima kasih banyak Bapak sudah berkunjung di kios ini. Mudah-mudahan burungnya di rumah terawat dengan baik agar tambah gacor, tambah bunyi Pak ya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Ini mau pulang kemana nih Pak nih? Kebon Jeruk. Oh, Kebon Jeruk, lumayan agak jauh juga berarti ya. Oke, terima kasih Bapak, selamat sampai tujuan Bapak ya. Ini mau langsung pulang apa mau muter lagi nih? Oh, muter lagi. Oke Bapak, lanjut lagi muter-muter Bapak. Kita pantau nih tadi ada pilihan burung jenggot ya kan kawan, jenggot mininya. Yang masih bahan, belum makan per total. Berapa harga kawan? Untuk harga per ekor kan kawan cukup di angka 35 apa 25? 35.000 saja ya. Oke. Mulus bondol harga sama ya. Terus nah ini ada pilihan burung decu kembang ataupun pilihan burung decu mini. Ada pilihan jantan, ada juga trotolan jantan ya untuk pilihan burungnya. Dari jenis burung pemakan serangga ini, belum makan per total, masih bahan. Berapa decu kembang jantan? 50.000. Untuk harga itu dia kan kawan cukup dibanderol dengan harga 50.000 saja. Ada perempuannya. Nah, ini untuk perempuan semua ini. Oke, ini untuk perempuan semuanya dari jenis burung decu kembang ataupun decu mininya. Berapa kalau betina? 15.000 saja kan kawan, untuk harga per ekornya belum makan per total juga dari jenis burung pemakan serangga. Terus di sini campur decu kembang sama glatik batu, jingjing batu ya kan kawan, satu ekor nih untuk jingjing batunya yang masih bahan juga.
Jinjing batu berapa, Kang Ron? Kalau yang jantan 35. Kalau yang jantan 35.000, kalau yang betina? 25. Oke, kalau yang betina seperti ini kan kan cukup dibanderol dengan harga 25.000 saja dari jenis burung jinjing batunya. Pare-pare stoknya juga tersedia di sini, dicampur sama teledekan mini untuk burung pare-pare ini. Masih bahan juga ya kan kan pilihan burungnya seperti ini nih untuk burung pare-parenya. Berapa pare-pare? Oke, untuk harga karena bondol ataupun tidak ada ekor cukup di angka 25.000. Nah, kalau teledekannya? Untuk harga teledekan mini pilihan jantan ada 2 ekor pilihannya di sini. Cukup dibanderol dengan harga 50.000 saja. Burung masih bahan, belum makan per total ya kan kawan ya. Terus ada juga nih pilihan cakopi. Cakopi masih bahan juga, tinggal 1 ekor, mulus juga burung-burungnya, ada ekornya. Untuk burung cakopi ini. Oke, untuk harga itu dia akan kawan di angka 75.000 saja. Kapasan kemiri. Nah, stoknya juga ada pilihan seperti ini untuk yang burung kapasan kemirinya. Jantan muda itu. Ini jantan muda ya. Ini dua-duanya jantan, Kang Ron? Jantan, kelihatan dari hitamnya. Dari hitamnya lebih pekat ya. Oke, di sayap ada warna hitamnya lebih pekat. Nanti juga kalau sudah dewasa akan lebih pekat lagi kalau betina abu-abu ya. Untuk harga berapa, Kang Ron? 25. Untuk harga itu dia kan kawan cukup di angka 25.000 saja dari jenis burung kapasan kemiri ini. Di sini ada pilihan burung kerak basi alis putih dicampur sama pelanduk semak. Nah, ini yang di atas adalah kerbas alis putih badan gede. Berapa kerbas? Dah, murah itu 32. Kalau satu itu 15. Nah, satu ekor 15.000. Kalau dua ekor? Dua ekor 20 lah. Oke, kalau dua ekor ngambilnya langsung kan kan cukup di angka 20.000 saja. Pelanduk semaknya, Kang Ron? 15.000 tinggal satu itu. Untuk pelanduk semaknya tinggal satu ekor di angka 15.000 saja. Terus, nah ini nih, capinja branting ataupun selendang biru. Oh iya ya, tuh untuk pilihan aman. Untuk capinja biru, jantan ada, betina ada ya, bisa dilihat. Ekornya pada bondolan. Tetap tinggal yang bondolan. Kalau jantan di kepalanya ada berwarna hitam, Kang Ron ya? Birunya biru terang. Birunya lebih terang, oke. Agak abu-abu ya. Ini dicampur sama sikatan Jawa ya? Sikatan abu-abu gede. Sikatan abu-abu gede. Ya. Oke, kalau untuk cahija belantinya berapa, Kak Ron? Yang jantan 35 lah. Yang jantan 35.000 dan betinanya? 25. 25.000. Oke, dan kalau untuk sikatan abu-abu? Itu 50.000. Oke, untuk sikatan abu-abunya cukup di angka 50.000 kan kan untuk harganya. Burung semuanya masih bahan, belum makan per total ya. Nah, ini ada pilihan burung mantenan mini. Ini khusus pilihan jantan semua nih tiga-tiganya. Masih bahan juga, belum makan per total untuk burung mantenan mininya. Berapa yang jantan? Biasanya kalau yang mulus kan 35, Mas. Ah. Yang bondol 25. Oke, yang mulus 35.000 dan yang bondol 25.000 ya. Nah, ini mumpung masih ngabisin aja stok. Tinggal 3 ekor. 3 ekor 40.000. Oke, jadi untuk burung mantenan pilihan jantan ini kan kawan 3 ekornya cukup dibanderol dengan harga 40.000 saja. Wajib 3 ekor ya. Wajib 3 ekor kalau ingin harga 40.000-an ya kan kawan. Oke, kalau per ekor mah di angka 25.000. Nah, itu dia ya kan kawan. Untuk PK juga stoknya selalu tersedia pilihan. Yang ori jantan asli itu. Ini yang jantan ya, PK ataupun pentet kembang masih bahannya. Perempuannya nih. Ada juga betinanya ya. Oke, seperti ini kan kawan pilihan burung PK betinanya. Stok aman, masih banyak. Ini hanya untuk sampelnya saja. PK jantan berapa, Kang Ron? Yang jantan 50.000. Yang jantan 50.000. Oke, dan yang betina? 25.000. Yang betina kan kawan cukup dibanderol dengan harga 25.000 dari jenis burung pentet kembang ini. Ini perenjak ya? Perenjak daun. Perenjak daun. Ataupun perenjak bawah ya, Kang Ron? Untuk hari ini stoknya melimpah, ada pilihan burung perenjak bawah, ada pilihan burung perenjak atas yang tersedia untuk hari ini di hari Sabtu tanggal 26 Agustus ini di kiosnya Kang Roni. Tentu yang masih bahan, pilihan aman untuk burung perenjaknya. Ada perenjak bawah, ada perenjak atas.
Harga burung perenjaknya berapa, Kang Ron? Yang bawah 15. Yang bawah 15.000, kalau yang atas? Atas 25. Oke, kalau yang atas 25.000 kan kan untuk harga burung perenjaknya. Nah, ini mah dicampur sama cisau ataupun ci black sawah. 20.000. Untuk ci black sawah yang masih bahan seperti ini kan kan cukup di angka 20.000 saja. Apa? 20.000 aja. Burung cisem ataupun ci black semi juga untuk hari ini di Kiosnya Kang Ron ini tersedia pilihan. Kurang lebih seperti ini akan kawan untuk pilihan burung ci black seminya. Ada pilihan jantan, ada betina, ada juga yang bondol dan juga yang mulus. Kalau untuk perbedaan jantan sama betina bisa dilihat di paruh bawahnya. Kalau paruh bawahnya berwarna hitam, ataupun kalau yang masih muda mah biasanya hitamnya sedikit. Pasti itu pilihan jantan. Kalau putih ataupun polos itu adalah pilihan betinanya, kan kawan. Ci black semi berapa, Kang Ron, hari ini harganya? Ini harga 30.000 aja. Bebas pilih apa gimana? Pilih mulus bondol sama aja. Mulus bondol sama aja, jantan betina? Kalau yang betina 25. Oke, kalau yang betina itu dia kan kan cukup dibanderol dengan harga 25.000 saja dari jenis burung ci black semi ini. Nah, ini untuk pilihan burung teledekan birunya. Stok aman. Untuk si black juga masih tersedia. Tuh, untuk decu kembang ataupun decu mini pilihan jantan masih banyak kan kawan. Ada juga jongkangan coklat nih. Tinggal satu ekor saja untuk pilihan burung jongkangan coklatnya. Masih banyak kan Ron ya. Harga berapa kan Ron? Biasanya 90, ini tinggal 175 aja lah. Oke, untuk harga singsoang coklatnya. Singsoang. Jongkangan. Jongkangan coklatnya kan kawan cukup dibanderol berapa? 75.000 aja. 75.000. Nah, kalau ini sing soang baru nih. Pasangan. Ini jantan dua-duanya ya kan? Itu yang pacaran ada tuh. Mana? Udah dipasangin. Oh iya benar nih. Berarti untuk hari ini stok sing soang banyak pilihan. Ada jantan, ada betina ya kan untuk pilihan burungnya. Kalau yang jantan warnanya biru, ada putih di atas mahkotanya. Kalau yang betina nih coklat. Kurang lebih seperti ini, yang masih bahan belum makan per total dari jenis burung pemakan serangga ini. Berapa harganya, Kang Ron? Yang jantan 100.000 dan yang betina 50.000. Berarti kalau sepasang 150 ya. Oke, nah jadi akan untuk harga burung anis birunya ataupun anis bintangnya dan juga sing soang bintang ya. Satu jenis namanya banyak kan kawan. Kalau burung-burung kecil seperti ini. Nah, kalau ini lanjut di jenis burung apa, Kang Ron? Cipo kunyit, cipo gunung. Cipo kunyit ataupun cipo gunung, pilihan jantan ya. Karena di bawah lehernya itu ada merahnya. Seperti berwarna merah. Cipo jantan, kunyit. Ada yang tompelnya itu jantan. Oke. Ini untuk harga berapa, Kang Ron? 35 aja. Untuk harga per ekor itu dia, Kang Ron. Yang jantannya cukup dibanderol dengan harga 35.000. Betina kosong. Ada satu kayaknya betina. Oh mana? Oh iya ya. Nah, ini betinanya kan kawan untuk harga betina berapa? Sama aja, Mas. Sama aja ya. 35.000 saja kan kawan untuk pilihan burung ciu kunyitnya. Kalau ini mah decu kembang betina udah tadi ya. Nah, ini ada pilihan burung rowo-rowo. Rowo-rowo benar kan, Ron? Iya, rowo-rowo rontek mini. Rowo-rowo mini kan kawan. Stoknya ada berapa ekor hari ini? Ada satu saja, oke. Harga berapa rowo-rowo mini? Harga rowo-rowo mini 35. 35.000 kan kan untuk harga burung rowo-rowo mininya. Oh, ada dua apa, Kang Ron? Masih ada pilihannya stok dua ekor dicampur sama PK ataupun pentet kembang. Jadi untuk burung pentet kembang mah hari ini stoknya melimpah ataupun tersedia pilihan ya, kan kawan ya. Kita ke Cakopi nih. Kopi Kalung. Kopi Kalung hari ini juga stoknya aman. Nah, seperti ini kan kawan pilihan burung Kopi Kalungnya. Bahan harga? Harga 50.000, Mas. Mulus bondol sama aja. Oke, mulus bondol harga sama cukup di angka 50.000 saja. Terus ini gelatik batu mana, Kang Ron? Ori Jawa, Mas. Ini yang Jawa. Oke, masih muda-muda ya. Gelatik batu ori Jawa yang masih muda, masih bahan tentunya belum makan per total. Untuk pilihan ada 4 ekor kan kawan. Berapa harganya? Enggak, sama aja 50.000 lah. Untuk harga bebas pilih ya kan kawan, mulus bondol untuk harga sama di angka 50.000 saja.
cipau selalu tersedia pilihan nih. Seperti ini kawan, pilihan burung cipaunya. Ada yang mulus, ada yang bondol, yang masih bahannya. Cipau. Oke, yang mulus 25.000 kan kawan, dan yang bondol cukup dibanderol dengan harga 15.000. Nah, ini untuk ini burung apa kawan nih? Itu sama kan, sing coklat. Oh, sing suang coklat betina. Nah, ini nih anis nih, anis biru. Stoknya juga tersedia. Oh, di atas juga banyak. Oke, nah itu untuk pilihan burung anis birunya tersedia pilihannya kan kawan? Ada 3 ekor yang masih bahan tentunya. Berapa harganya? 85.000. Untuk harga itu dia kan kawan cukup dibanderol dengan harga 85.000. Terus ciung batu kan kawan, stoknya juga aman. Nih untuk ciung batunya, berapa ciung batu? Untuk harga itu dia kan kalian cukup di angka 100.000. Oke, untuk harga mah tadi yang sudah saya sebutkan berarti bisa masih bisa nego-nego karena ya. Manintin ataupun kacer air, marintin, manintin sama aja kacer airnya. Badan gede ya kan kawan, seperti ini yang masih bahan. Asli jantan tuh mas, palanya putih. Palanya putih, berarti ini pilihan jantan. Oke, untuk harga berapa kawan? Untuk harga tinggal satu ekor saja, cukup di angka 100.000. Pentet matahari mah, sosoknya aman. Ada yang bondol, seperti ini yang masih bahan, dan jenis burung pentet mataharinya. Ada yang mulus juga, paling pojok. Nah ini ada yang lagi dorong ekor, tentu yang masih bahan dari jenis burung pentet matahari ini. Berapa Karon? Mulus 125, bondol 80.000. Oke, kalau yang mulus 125.000, yang bondol cukup di angka 80.000 kan kawan. Burung sikatan ekor merah juga hari ini stoknya tersedia pilihan, ada 3 ekor. Nah, seperti ini kan kawan pilihan burung sikatan ekor merahnya. Yang masih bahan tentunya belum makan pertotal dari jenis burung pemakan serangga juga. Berapa harga Karon? Untuk harga per ekor itu dia kan kawan cukup dibanderol dengan harga 50.000 saja. Mantenan gunung kan kawan, pilihan jantan. Stoknya tersedia, ada yang mulus, ada yang bondol. Untuk pilihan burungnya. Tentu yang masih bahan belum makan pertotal. Seperti ini, kurang lebih pilihan burungnya. Berapa Karon? 120 sama 80. Untuk yang mulus kan kawan cukup dibanderol dengan harga 120.000 saja. Kalau yang bondol ataupun yang tidak ada ekor cukup dengan harga 80.000. Untuk pilihan burung ke Padang Sungguh juga hari ini stoknya tersedia, ada satu ekor di sini nih kan kawan, seperti ini. Yang masih bahan tentu dari jenis burung kepedang sungi ini. Berapa harganya kawan? Sudah 80.000 lah. Oke, untuk harganya cukup dibanderol dengan harga 80.000. Terus ada pilihan burung apa lagi yang belum saya pantau? Kayaknya kalau bagian dalam sudah pilihan sudah saya update semua ya kan kawan. Berarti kita akan menuju ke bagian luar. Dari tadi Kang Pingi megangin pulut mulu. Oh, mau nangkep burung. Nah, ini kan kawan nih, pilihan burung cawilis. Tentu yang masih bahan nih. Kebanyakan juga pilihannya mulus-mulus, ada ekor semua, tapi tidak menutup kemungkinan ada pilihan yang bondol. Untuk burung cawilis, dari jenis burung pemakan buah-buahan ini. Ada yang sudah dewasa, ada juga yang masih muda. Berapa cawilis ya, Alon? Ini yang muda semuanya ya. Oke, karena ini yang muda-muda kan kawan cukup dibanderol, mau yang mulus yang bondol di angka 50.000 saja. Kalau yang bondol? Oh, yang bondol kan kawan cukup di angka 35.000 ya untuk burung cawilis yang masih muda ini. Nah, kalau ini mah pilihan burung cawilis yang sudah dewasanya di sebelah sini.
Berapa cawilis yang dewasanya? Hah? 65 mulut kondol. Oke, kalau untuk burung cawilis ini yang sudah dewasanya, yang mulus cukup dibanderol dengan harga Rp65.000. Yang bondol cukup dibanderol dengan harga Rp35.000 saja. Terus pilihan burung kaso-kaso badan gede juga, stoknya aman, banyak juga pilihannya. Yang masih bahan ya kan kawan? Untuk harga per ekor kan bebas pilih ya, cukup dibanderol dengan harga Rp25.000 dari jenis burung kaso-kaso badan gede ini. Di bawahnya mah ada, nah ini campur nih, mantenan mini betinanya, terus flamboyan kan kawan, dan juga kaso-kaso badan kecil ataupun tepus pipi perak. Mantenan mini berapa Kang Ron? Biasanya kan 15. Nah. Oke, kalau satu ekor mantenan mininya cukup di angka 15.000. Kalau kalian beli dua ekor cukup dibanderol dengan harga 20.000 saja. Kaso-kaso badan kecil 15.000. Flamboyannya? Oke, kalau untuk flamboyannya kan kalian cukup dibanderol dengan harga Rp25.000 untuk yang mulus, dan yang bondol cukup dibanderol dengan harga Rp20.000. Pilihan burung pelatuk sampit, stoknya juga tersedia banyak untuk hari ini di Kiosnya Kang Ron ini. Tentu yang masih pada bahan, belum pada makan per total untuk burung pelatuk sampitnya. Berapa harganya Kang Ron? Untuk harga bebas pilih, mau jantan mau betina, cukup dibanderol dengan harga Rp75.000 saja. Pilihan burung cadaun juga untuk hari ini stoknya lumayan banyak kan kawan, seperti ini ya untuk pilihan burung cadaunnya. Ini di obral saja, yang biasanya yang bondol di angka 50.000 dan yang mulus di angka 70.000. Pada kesempatan hari ini mah yang mulus cukup di angka 65.000. Dan kalau yang bondolnya cukup dibanderol dengan harga 35.000 saja. Stok tersedia pilihan. Terus, nah di atas sama ini ada pilihan burung opior Jawa, burung riul, ataupun burung cagentong ya. Stoknya juga aman. Aman. Untuk harga per ekor kan kawan bebas pilih, cukup dibanderol dengan harga Rp15.000 saja. Terus, nah di sini mah pilihan burung pijantung pisang dan juga pijantung gunung. Tentu yang masih bahan ya kan kawan untuk pilihan burungnya. Pisang berapa kan? Untuk pijantung pisangnya Rp40.000 di gunung. Oke, kalau untuk yang pijantung gunungnya kan kawan cukup dibanderol dengan harga Rp70.000 saja. Kalau yang pisang dadanya berwarna kuning, badannya kecil. Kalau yang gunung dadanya berwarna abu-abu, burungnya gede ya kan kawan ya. Ini satu ekor burung apa nih, hijau-hijau? Cakembang. Nah, seperti ini kan pilihan burung cakembangnya. Berapa harga cakembang? Untuk harga kan cukup dibanderol dengan harga Rp50.000 saja. Kutilang? Oke, kutilang mulusnya kan kawan cukup dibanderol dengan harga Rp15.000. Yang bondol cukup dibanderol dengan harga Rp10.000 saja. Mulus 15 ya kan kawan, bondol 10.000 untuk burung kutilangnya. Terus curug cukan. Nah, curug cukan berapa nih Kang Ron nih? Dicampur sama kutilang ini. Curug cukan? Oke, curug cukan yang bondol seperti ini kan kawan cukup dibanderol dengan harga Rp15.000. Terus murai Irian ataupun murai Papua, burung teod mulus ya kan kawan, tersedia. Berapa harganya? Untuk harga mulus seperti ini cukup dibanderol dengan harga Rp150.000 saja. Untuk kalian juga yang lagi nyari burung pelatuk ya, di sini tersedia jenis burung pelatuk sayap merah, pelatuk kondang sayap merah seperti ini kan kawan pilihan burungnya. Berapa harganya? Untuk harga cukup di angka Rp150.000 saja. Burung pelatuk kondang pala merah juga ya, stoknya tersedia kurang lebih seperti ini untuk pilihan burung pelatuk kondang pala merahnya.
Harga per ekornya kan kan cukup dibanderol dengan harga 150.000 saja. Dan untuk pilihan burung perkutut lokal hari ini ambiar ya kan kawan. Tersedia banyak juga untuk pilihan burung perkutut lokalnya, ada 4 kandang. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya untuk pilihan burung perkutut lokalnya. Untuk harga per ekor kan kawan cukup dibanderol dengan harga 15.000 saja. Oh, ini campur-campur ya kan kawan. Dari jenis burung flamboyan dan juga untuk jenis burung kaso-kaso badan kecilnya banyak juga untuk pilihannya. Tadi untuk harga sudah saya sebutkan. Berarti kita tinggal, nah, sogon nih. Untuk hari ini sogon sotoknya aman. Ini sogon hijauan ada 2 kandang. Berarti kurang lebihnya ada 50 ekoran lebih. Berapa sogon hijauan? Yang gambling 20, Mas. Oke, untuk harga 20.000. Terus kalau ini Mas sogon berapa? Oke, kalau pilihan jantan seperti ini kan kawan yang sudah nopeng ataupun yang trotolan cukup dibanderol dengan harga 40.000. Untuk pilihan burung jalak kebo juga stoknya masih banyak kan kawan ya. Untuk hari ini harga berapa Karon? Untuk harga per ekor cukup dibanderol dengan harga 50.000 saja dari pilihan burung jalak kebo ini. Nah, ada juga pilihan burung puter nih. Puter biasanya ada yang dewasa, ada yang muda. Terus oh, ini sama aja harganya ya. Oke, untuk harga berapa puternya Kang Ron? Untuk harga burung puternya 50.000 saja. Tekukur? Untuk tekukurnya 1 ekor kan kawan, pilihannya cukup di angka 30.000 saja. Pelatuk apa ini teh Kang Ron? Pelatuk apa ini teh? Ya. Batu-batu. Pelatuk batu ya. Hanya ada 1 Kang Ron. Untuk harga berapa? Oke, untuk pelatuk batunya kan kawan cukup dibanderol dengan harga 35.000 saja. Dan untuk pilihan burung bulldog kembang ya kan kawan, stoknya juga tersedia pilihan ada 2 ekor untuk pilihan burung bulldog kembangnya. Ada 3 ekor ya. Oke, malah ada 3 ekor. Nah, itu untuk pilihan burung pelatuk kondang, pala putih, pala merah dan juga sayap merah masih ada pilihannya. Berapa bulldog kembang? 150. Untuk harga per ekor disediakan kawan cukup dibanderol dengan harga 150.000 saja. Oke, itulah dia kan kawan informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan video kali ini tentang ataupun melihat-lihat stok dan juga harga burung yang tersedia di kiosnya Kang Roni ini. Silakan untuk kalian para kecomania yang lagi nyari-nyari burung tersebut, kalian bisa merapat saja datang langsung kemari. Dan untuk kalian yang tidak bisa merapat kemari ataupun ingin informasi lebih lanjut, bisa saja kalian menghubungi nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsinya kan kawan ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat untuk saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Karon, terima kasih banyak waktunya hari ini. Saya sudah diizinkan untuk melihat stok burungnya. Mudah-mudahan Kang Roni, oke. Mudah-mudahan Kang Roni dan Kang Pingi selalu sehat. Dagangnya tambah laris manis, tambah berkah Karon ya. Oke. Yuk kan kawan, kita kiri saja untuk perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.